Yo geng, kembali lagi dengan saya Wahyu Ramadhanis. Nah sekarang kita berada di Provinsi Banten dan kita akan melanjutkan berburu pemandangan dari Pekanbaru menuju Jogja. Ayo, let's go. Kami memasuki Provinsi Banten disambut dengan sunset yang indah dan luar biasa. Ditambah lagi dengan pemandangan-pemandangan rumah yang hijau. Kalau dilihat-lihat seperti perumahan yang ada di Eropa ya. Wow, Indonesia memang luar biasa. Oh ini dia perbedaan tol di Sumatera dan juga di Jawa ya. Kalau di Sumatera itu tolnya itu masih hutan-hutan ya, di kiri kanan itu atau hutan sawit ataupun hutan pinus atau juga hutan karet. Tapi kalau di Jawa ini kiri kanannya itu nggak hutan lagi tapi rumah-rumah penduduk gitu. Dan pohon-pohon kayu ini cuma pembatas saja. Tuh. Ya karena di Jawa ini udah padat ya. Kalau di Sumatera kan masih nggak padat-padat kali. Nah geng, kita masuk ke Jakarta di malam hari. Dan Jakarta itu ya lo tahu sendirilah pemandangannya ya kan. Pemandangannya ialah gedung-gedung tinggi. Apalagi kalau kita lihat di malam hari itu, nampak sekali kerlap-kerlip yang ada di ibu kota Jakarta. Kalau melihat ibu kota Jakarta, saya ingin memberi sekali masukan untuk Indonesia ini geng. Karena ekonomi di Indonesia ini tidak merata, semuanya ada di Jakarta. Baik itu pusat politik, pusat perbisnisan, pusat perartisan, semuanya berada di Jakarta. Itulah yang membuat Jakarta itu padat dan ya kabar-kabarnya Jakarta itu akan tenggelam. Ya mudah-mudahan besar harapan saya supaya semua pusat-pusat perbisnisan itu dipindahkan, pusat politik itu juga dibedakan agar ekonomi di Indonesia ini merata. Tapi ya alhamdulillah sebagai kabarnya presiden kita sudah membuat IKN ya supaya itu menjadi pusat politik dan semuanya tidak berpatokan hanya di Jakarta saja. Setelah tertidur pulas dan kami pun bangun di pagi hari, alhasil kami pun sampai di Provinsi Jawa Barat. Nah, di sini uniknya kami disambut dengan hujan yang cukup deras dan juga banjir di mana-mana, guys. Macet dan hujan di Banyumas. Udah 2 jam kami terjebak macet di Banyumas karena banjir ya. Oh, boleh. Banjir tuh di depan tuh. Sama menguasai ngono ya. Macet tuh gak bisa menguasai kalau dia bisa ngerti ikannya banyak banget lah, masih menghijau ini bro. Ini maaf macet mengirin aja.
Akibat banjir. Sambil ngaret. Nah, mulai dari sini perjalanan sudah lancar, geng. Dan sekarang kita bisa menikmati pemandangan yang indah tanpa diganggu oleh banjir. Hai. Macet, banjir. Banjir mau balik semua. Bus pun melaju dan terus melaju mengikuti ruas jalan yang nyaman dan lembut. Dan sebentar lagi kami akan sampai di kota Yogyakarta dan kami akan segera menikmati keindahan kota pelajar dan kota budaya tersebut. And welcome to Yogyakarta. Nah, geng, ini kami sudah sampai di Terminal Yogyakarta ya. Untuk video selanjutnya, kami akan jalan-jalan dan menikmati kota yang berada di Yogyakarta ini. Oke, sampai di sini dulu. Dadah!